Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Nong. Nah teman-teman, ini kita lagi mau apa? Goreng bawang merah ya, ini sama Putih. Putih di sini udah dari tadi ya teman-teman. Pas saya masih sekolah, Putih udah di sini. Nah ini sekarang hujan deras teman-teman di rumah. Kamu boleh main HP. Iya, Mama nggak main HP. Mama kan udah dimatiin datanya. Nah ini mau cetek geni Mama. Putih lagi isyarat deh. Putih lagi meret, lagi apa? Diisi berambang mau digoreng teman-teman. Nah teman-teman di sini saya mau goreng kerupuk dulu ya. Nah itu Putih di situ lagi ngirisi berambang. Wah hujannya luar biasa deras ya teman-teman. Ini Bapak Ali baru pulang ngaret. Hujannya, deras banget. Ini saya lagi habis cetek geni mau goreng kerupuk ya. Nah teman-teman, ini saya mau goreng 2 kilo ya. Oke, ini apa? Pokoknya apinya apanya minyak itu benar-benar panas ya.
ini udah selesai ya. Sekarang tinggal goreng kelapa. Ini kerupuknya udah selesai goreng. Sekarang tinggal goreng brambang. Nah teman-teman, itu masih saya sambil ya. Nah ini kerupuknya sudah selesai goreng. Oke, ini saya taruh plastik dulu. Dan saya mau nyayur ini teman-teman. Wah, ini mah. Mau nyayur daun singkong. Bapak Alwi rawamban hujan-hujan katanya suruh masak daun singkong. Oke, dan di sini belum selesai, lagi mulai goreng lombangnya ya. Cukup di dalam. Ini 2 kilo segini teman-teman. Sak Mbak Nong. Jadi teman-teman yang pengen beli kerupuk Mak Wak tuh yang kalau 2 kilo ini sampai segini ya teman-teman digoreng. Nah, jadi 2 kilo itu banyak ya. Ini akan karet ini. Nah, teman-teman, saya tuh dari warung ya beli apa? Kelapa. Nah, ini tadi beli kelapa karena pengen nyayur apa? Daun singkong tuh enggak ada kelapa di rumah. Nah, ini basah ya, soalnya nggak terang-terang, nunggu hujan reda nggak terdarda ya. Jadi saya nekat beli kelapa ini dan beli tempe. Nah, ini mau saya masak sekarang ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya lagi proses masak sayur bawang putih ya, sayur bawang singkong. Ini udah tinggal ngemuknya terus dimasukkan bawang singkongnya. Ini sayurnya udah matang ya. Nah, tinggal goreng ikan asin. Nah, ini saya mau goreng ikan asin ya. Nah, jadi kalau ikan asin saya goreng kalau ikan asin cuma mau saya goreng tuh nggak saya rendem ya. Saya cuci bersih terus saya goreng. Nah, nanti kan pakai renyah gitu. Nah, teman-teman, ini saya mau udah nyiapkan buat lalap mak sayur bawang putih. Pakai ikan asin, lalapnya jengkol. Wow, mantap teman-teman. Nah, ini yang lain jengkolnya saya rebus di belakang ya, nanti kapan-kapan disayur. Nah, itu saya di belakang lagi rebus jengkol teman-teman. Sini jengkol masih musim ya, mulai musim jengkol. Nah, ini saya pengen lalap. Nah, ini lagi dulang Alwi. Alwi tadi lupa enggak diingengi itu yang enggak pedes ya. Udah panggil sama Bapak Le, Mak Le. Pak. Maam. Mateng. Udah Maam deh. Ya aku sekolah teman nih. Wis jepret akeh jepret paling sekarang. Pitik nang jopo bingung. Nah, ini kan asinnya udah mateng. Udah Mam, deh. Mantap. Oh, benih deh kayak gono. Ini menehnya tulangnya. Pak. Atlet ikannya Mbak Irna. Taruh itu.
Udah ke mam deh. Ini. Wis segone enek sing adem, enek sing. Aku masuk pokoknya. Ker. Kayak godok nang mburi sae. Godok cengkok. Mak. Bapak senengnya Mak. Bapak senengnya Mama nang kono ya. Senengnya nang kono Bapak Mam. Buat TV. Oke, Mak. Mak. Ini HP ku. Kamu nang kono dicas. Ah. Enggak ana. Oh jadi kas kau kan masak ni mati kau iwaye. Pas ini. Ah, pentelan ni kono. Melas ni kono. Aku Mbak Yuna kau ngaji kok. Alwi ya Allah, suwi mentas sih dek. Aku kau ngaji. Pentelan ni kono ya. Kau ngaji minum. Nah teman-teman, ini kita mau makan. Mbak Dew, Mak M, Bapak Alwi juga. Dan ini giliran saya. Wow. Benar tuh adem sih. Jengkol teman-teman. Jengkol liane sing mentem. Sing mangan aku sing mentem liane. Wes deh. Wes. Gune. Nah, ini ikan asinnya renyah teman-teman. Ini ikan asin yang jenis ini enggak asin banget. Mantap. Tuocok. Hodong singkong. Ikan asin. Lelapnya jengkol. Nikmat. Benar-benar nikmat. Teman-teman yang mau order jengkol ya, di sini buahnya nanti kalau banyak yang pesen order banyak yang order jengkol nanti saya belinya banyak sekalian ya. Ini sekalian promosi karena di sini lagi musim jengkol ya teman-teman. Dah bobo. Bobo. Jengkol pete itu di sini musim ya. Napas. Kenyang. Pete. Enggak. Enak. Ada rasa jengkolnya, khas jengkol. Tadi pagi belum sarapan. Rasa roti. Enggak rasa roti. Entah menengok. Ikan asin. Ikan asin ini enak pol. Digoreng enak, di sayur enak, ini nggak ada tulangnya ya teman-teman. Tapi kalau yang dulu itu aku pernah belanja ikan asin yang gendut-gendut itu ya, yang tebel-tebel itu agak asin teman-teman, tapi kalau yang ini nggak. Ini di luar hujan ya, nggak terang-terang. Ini kalau ya yang di daun singkong di apa pinggir-pinggir bisa dibuat sayur. Mboknya enggak gue ya? Heeh. Oh. Kan ngecep nih ning kan kalau yuk sandi kamar mandi ka yuk. Heeh. Ini tuh. Pak sayuran ya lumayan.